Oke, kembali lagi di review produk. Kali saya akan mereview sebuah produk dari Siantar Top. Gemes enak, ya, snack mie, praktis langsung dimakan ya. Ini bisa dilihat sendiri, tampilannya seperti ini ya. Mie gemes enak. Ya, ini gambar mie. Ya, oh, ada nih, ada yang menarik ya di sini. Produk ini hanya boleh dijual di Indonesia. Karena pasal kami menunjukkan agen resmi di Cina dan sebagainya. Oke, jadi ini khusus di Indonesia ya. Karena Siantar Top ini bagi yang belum tahu sudah merambah ke mancanegara ya. Jadi memang sudah ekspansi ke berbagai negara. Dari satu pabrik banyak ya pabriknya kalau nggak salah. Nah, ini gambar ya ada jempol ya kalau bisa kita lihat. Ininya gambar tersembunyi ya, ini ada top brand for kids ya. Ini emang gemes ini masuk top brand 2016-2018, sekarang juga masih, cuma untuk yang menguasai itu mikremes ya. Ya, ini Siantar Topnya, logo Siantar Top halal MUI ya, ada 2 gram. Ini harganya kisaran 1000-1500 ya. Oke, ya, tampilan belakangnya kita akan memakan tulisan gemes enak snack mie. Oh, ini ada dia ya, distribusi di Cina. Ini yang mendistribusikan di Cina, di Korea. Wow, ada Taiwan. Jadi setiap negaranya ini yang mendistribusikan ya. Customer service di biasa ada Facebook, Twitter dan Instagram dari Siantar Top sendiri. Ya, ini sudah ditulisnya ya. Produk hanya dijual di Indonesia dan sebagainya. Oke, kita lihat lagi dari sini ada tampilan komposisi. Oh, bisa dilihat sendiri ya. Oh, ada kecap asinnya ya. Oke. Ya, Indonesia, Inggris dan bahasa Arab seperti biasa. Informasi nilai gizi. Seperti biasa ini ada ya, selalu ada. Lihat buah apa ini. Oh, mengandung gula buatan dan sebagainya. Oh, ini ada tulisan Cina juga ya. Jangan, ini buang sampah pada tempatnya ya. Oke. Oke, saya akan buka dulu ya mie gemes enak ini. Ya, saya buka dulu mie gemes enaknya. Oke, sebelum saya remes. Nah, ininya mie-nya. Oh, mie-nya seperti ini ya. Ada kecap-kecapnya gitu, masih terlihat ya. Oke, saya masuk dulu. Oke, apa rasa dari gemes enak ini. Oke, mengatakan pada mie goreng ya, mie goreng juga gini sudah diremes juga. Namanya ya, sesuai dengan namanya sendiri, mie gemes enak. Memang ini enak banget ya, bagi yang belum coba direkomendasikan untuk dicoba ya, cocok buat camilan ya. Itu memang menyasarnya anak-anak, tapi ini cukup enak juga. Mengatakan pada snack mie goreng ya, sekarang namanya speak ya, speak mie goreng ya. Oke, sekian review produk kali ini dan sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.